Ika tak makan? Tak. Saya tertinggal makanan saya. Lepas tu duit belanja pun tertinggal. Oh, ya ke? Tak apalah, aku gerak makan dululah, tak apa. Tak apa. Saya ada roti lebih. Ika nak? Boleh, boleh juga. Dah lama saya perhatikan roti Kugan. Wah, terima kasih kerana berkongsi dengan makanan dengan saya, Kugan. Sama-sama, Ika. Makan dulu, makan. TV KPM. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bersama saya Syafiqah Farahid, dan untuk setengah jam ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan moral. Tapi terlebih dahulu, jom kita lihat profil guru kita pada hari ini. Jom. Baiklah, murid-murid semua, anda pun telah melihat profil guru, kan? Tapi sebelum itu, jom kita perkenalkan terlebih dahulu jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Syamilah Nair, anak perempuan Chandran dari SK Pernikahan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Hai, Cikgu Syamilah. Cikgu sihat? Baik. Okey, jom kita perkenal dengan guru kita yang akan mengajar kelas pendidikan moral pada hari ini, iaitu Cikgu Kugan. Hai, Cikgu. Hai, Ika. Cikgu sihat? Baik, Cikgu. Sihat. Hai, murid-murid. Hai semua. Dan Cikgu, sebenar tadi kan kita ada lakonkan sedikit watak, kan, Cikgu? Ya, betul. Apa kaitannya dengan topik kita pada hari ini, Cikgu? Okey, baik, murid-murid. Okey, dua orang murid tadi, okey, seorang itu tidak membawa bekal. Yang seorang lagi, kawan murid tu ada bawa bekal. Tadi murid-murid nampak kan, kawan yang bawa bekal tu kongsi makanan dengan murid yang tidak membawa bekal. Ada memberikan sesuatu, berkongsi makanan. Okey, apakah yang kita boleh kaitkan, nilai apakah yang kita boleh kaitkan dengan situasi itu tadi? Adakah benda tu amalan baik? Ya, betul. Amalan baik. Okey, nilai yang kita nak belajar pada hari ini juga berkaitan dengan baik juga. Apakah nilai itu, Cikgu? Okey, kita tunggu. Okey, Cikgu teruskan. Okey. Silakan, Cikgu. Okey, hari ini pendidikan moral tahun 1. Murid-murid tahun 1 dah bersedia? Okey, jom. Okey, nilai dia baik hati. Okey, baik hati. Kita tengok, apakah yang dimaksudkan dengan baik hati? Kepekaan terhadap keperluan dan kebajikan diri dan orang lain dengan memberi bantuan serta sokongan moral secara ikhlas. Okey, cikgu membantu murid-murid tahun 1 dengan menekankan beberapa kata kunci, iaitu keperluan, kebajikan, memberi bantuan serta sokongan moral secara ikhlas. Okey, seterusnya murid-murid. Okey, tema untuk tahun 1 seperti mana yang murid-murid tahu, diri saya. Baik, kita teruskan. Okey, hari ini cikgu akan fokuskan kepada bantuan secara ikhlas. Yang tadi cikgu ada lakonan murid memberi roti itu bantuan secara ikhlas, ya, cikgu? Ya, betul. Ya, betul. Okey, murid-murid, kawan kamu Ranjit ni ada berkongsi sesuatu ni. Apa dia, cikgu? Hai kawan-kawan, nama saya Ranjit Singh. Okey, ini adalah beberapa amalan baik yang dilakukan oleh Ranjit Singh. Murid-murid, cuba perhatikan gambar-gambar ini. Okey. Kita tengok, apakah amalan baik yang dilakukan oleh Ranjit Singh? Okey, ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Okey, baik. Nyatakan sikap baik hati Ranjit Singh. Okey, kita tengok dulu gambar pertama. Apakah sikap baik hati Ranjit Singh? Wah. Saya membantu ayah mencuci motosikal. Okey, kita pergi kepada sikap gambar kedua pula. Apa sikap baik hati Ranjit Singh, murid-murid? Saya menolong rakan yang cedera.
Okey, ini merupakan satu amalan yang baik juga. Mm-mm. Okey, kita pergi kepada gambar ketiga. Apakah sikap baik hati Ranjit Singh? Saya membantu orang buta melintas jalan. Wah, baiknya okay. Ranjit. Ya, betul. Murid-murid pun kena patuhi amalan-amalan Ranjit Singh ini. Okey, cikgu. Cikgu, jadi kan maksudnya di sini kan cikgu ada tiga amalan yang kita boleh contohi daripada tindakan Ranjit ya cikgu? Ya betul. Yang keempat tadi lakonan. Ya, betul. Okay. Jangan lupa ya murid-murid amalkan seperti berikut. Baiklah, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di slot tahap 1. TV KPM. Baiklah murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas pendidikan Mara pada hari ini bagi slot tahap 1 dan saya bersama Cikgu Kugan. Cikgu segak kita pada hari ini. Hai. Cikgu kan, saya dengar tadi kita macam ada lagu yang kita nak kaji tentang tajuk kita iaitu bantuan secara ikhlas. Adakah cikgu? Ya, ada lagu. Sedia ada sediakan satu lagu untuk murid-murid. Nak kita nyanyi sama-sama? Nak dengar cikgu. Okey, baik murid-murid. Cikgu teruskan lagu Tanya Sama Kakak. Murid-murid, boleh rujuk buku teks? Okey, bersedia dengan buku teks? Okey, jom kita nyanyi sama-sama. Jom cikgu. Tanya sama kakak, apa sebab duka? Nanti jawab kakak, kakinya luka. Mari wahai kakak, adik balut luka. Kakak senyum riang, adik ceria. Belum lagi. Adik baik hati, selalu tolong orang hidup berkati. Mari wahai kakak, adik beri ubat. Kakak senyum riang, adik ceria. Wah, seronoknya lagu Tanya Sama Kakak ni cikgu. Ya, betul. Okey, Ika, saya nak tanya. Okey, berdasarkan lirik lagu ni, apakah sikap baik hati adik ini kepada kakak? Boleh tak Ika bagi tahu saya? Yang saya lihat dari rangkap kedua cikgu. Okay. Adik tu dia balut luka kakak tu. Betul-betul. Adik balut luka. Ada lagi tak? Sikap baik hati. Ada ke cikgu? Bantuan yang diberikan secara ikhlas. Saya tak pastilah cikgu, ada ke? Murid-murid. Okey, cuba tengok balik lirik lagu ni. Apakah sikap baik hati adik kepada kakak? Kita ada dua dalam ni. Okey, Ika cuba baca Ika. Yang pertama, adik balut luka. Okey. Yang kedua, adik beri ubat. Ya, balut luka dan beri ubat. Okey, ini sikap baik hati adik kepada kakak. Baik. Okey, kita teruskan. Okey, cikgu ada sediakan satu soalan pengukuhan untuk murid-murid. Okey. Teliti gambar ini murid-murid. Ika pun teliti gambar ini. Okey, nampak cikgu. Nampak cikgu tu membawa buku. Aha. Okey, membawa buku, baru turun daripada kereta bawa buku banyak, ada beg sekali. Okey. Okey. Apakah sikap baik hati yang kita boleh tunjukkan kepada guru ini? Okey. Cikgu tanya saya ke? Ya. Ika, murid-murid Ika kat rumah boleh sama-sama jawab. Yeah. Saya rasa kita boleh tolong cikgu mengangkat buku sekali sebab mungkin bukunya berat cikgu. Okey. Okey. Kita cuba semak jawapan dia Boleh cikgu? Okey. Saya membantu guru membawa buku. Macam Ika cakap tadilah. Okey, selain daripada ini, apa lagi yang kita boleh bantu Ika? Kalau nak bantu cikgu, mungkin kita boleh tolong angkatkan beg dia. Betul. Tepat sekali. Pandai Ika. Okey. Tentu murid-murid di rumah pun dah boleh tahu jawapan dia. Okey. Okay, kita teruskan. Nak bermain tak murid-murid? Ika nak bermain? Nak cikgu. Tentulah. Okay. Cikgu dah sediakan satu permainan baik hati untuk murid-murid.
permainan bayi hati. Macam mana tu? Okey, di sebelah kiri saya pun dah ada barang, di depan Ika pun dah ada barang. Okey, jom kita bermain. Tapi untuk itu, saya perlukan bantuan Ika untuk lontarkan dadu gergasi itu. Betul. Boleh, Ika? Okey, saya cuba, cikgu. Okey, permainan dia mudah saja, murid-murid. Ika akan lontarkan dadu. Okey, cikgu akan gerakkan nombor dalam kotak ni. Okey, menggunakan penanda ni. Okey, apabila dah kena pada satu nombor, saya akan bacakan soalan. Kalau Ika jawab, Ika ada markah. Baiklah, cikgu bagi cikgu. Point dia. Saya suka markah. Nampak tak ada bintang warna warna pink dekat sini? Merah jambu. Merah jambu. Kalau kena pada bintang itu, saya bagi 10 markah kepada Ika. 10, cikgu? Murid-murid dah bersedia? Tentu seronok. Okey, jom kita main. Baiklah, saya akan gulingkan dadunya. Ya, boleh. Cikgu, nombor 4. Nombor 4. Okey, saya gerakkan. Satu, dua, tiga, empat. Wow, kena pada bintang merah jambu ni. Okey, tak apa. Untuk dapatkan 10 markah tu, saya ada soalan. Oh, kena jawab soalan dulu. Okey, murid-murid, cuba bersedia dengan jawapan ya. Okey, yang pertama. Okey, untuk soalan nombor 4 ni. Anak jiran terjatuh dari basikal semasa bermain. Di halaman rumah. Kamu sedang bermain ni. Tiba-tiba anak jiran tu terjatuh. Apakah sikap baik hati yang murid-murid dan Ika tunjukkan atau amalkan? Okey, saya akan membantu anak jiran untuk bangun. Dan cikgu boleh tambah ke? Boleh. Tolong balut lukanya. Tepat murid-murid? Ya, tepat sekali. Okey, baik. Kita bagi 20 markah kepada Ika. Okey, baik. Kita teruskan. Sila, cikgu. Okey, teruskan lontaran. Okey, yang kedua. Kita ada nombor 3. Okey, dapat nombor 3. Okey, teruskan. Okey. 1, 2, 3. Okey, baik. Tak ada bintang, cikgu. Tak apa. Ada soalan. Kalau ada soalan. Okey. Okey, soalan dia begini. Ibu sedang menidai pakaian di halaman rumah. Lepas basuh kali ini, ibu sedang menidai pakaian ni. Tiba-tiba ada yang tidur tu, adik kecil yang tertidur tu, dah bangun, menangis pula. Masa tu kamu di rumah. Apa yang Ika akan lakukan? Apakah amalan baik hati Ika? Okey. Cuba fikir, murid-murid. Ika? Mungkin adik kecil ni menangis, saya tak dapat pujuk dia. Okey, baik. Saya cakap, "Mak, mak pergi pujuk adik. Okay. Saya akan bantu tolong angkat kain di penidai." So Ika akan bantu ibu untuk sambung menidai kain lah. Ya. Okey, bagus. Ada lagi tak amalan baik? Saya akan mungkin angkatkan sepitkan kain di penidai. Bukan, cikgu. Apa lagi yang saya boleh buat? Boleh. Ataupun sementara tunggu mak datang, boleh bermain dengan adik ke? Pujuk adik ke? Kan, supaya mak tak tergesa-gesa. Ya, betul. Untuk kita tolong. Kita tolong emak. Okey, baik. Okey, kita teruskan, Ika. Jom, cikgu. Okey, murid-murid tentu dah seronok. Kakak ni dah dapat naik tangga ke tidak ni? Cikgu, nombor 6. Nombor 6. Okey, kita... Dia gerakkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat lagi bintang. Okey, cikgu. Soalan dia apa, cikgu? Okey, ini 20 markah eh. Ya. Dapat bintang ni. Okey, soalannya. Okey. Ibu sedang menyediakan makan malam di dapur. Ibu sedang menyediakan makan malam di dapur. Seorang je ibu tengah sediakan. Masa tu kamu berada di rumah. Apakah amalan baik yang akan ditunjukkan oleh murid-murid dan Ika? Okey, cikgu. Murid-murid, jom kita jawab sama-sama tau. Saya akan membantu ibu memasak dan menyediakan makanan. Membantu menyediakan makanan. Mungkin memotong bawang ke, kan? Yang mudah-mudah yang saya boleh buat. Boleh buat. Okey, baik. Ada tak cara lain? Ibu dah masak dah. Kita mungkin boleh Kemas. Bagus. Okey, kemas. Jangan jawab makan je. Ya, betul. Nampak tak amalan baik dia, murid-murid? Seronok tak bermain ni, murid-murid? Seronok, cikgu. Seronok, kan? Okey, baik. Murid-murid, ataupun kita nak teruskan lagi? Saya rasa boleh lagi satu. Boleh, cikgu? Boleh lagi satu, Lagi satu, jom. Okey. Okey, murid-murid dah tahu tak kakak ni boleh naik tangga ke tidak? Okey, kita cuba tengok. Alamak, satu. Dapat satu je. Kita naik ke, cikgu? Tak naik.
Okey, nak try lagi lontaran? Boleh, cikgu? Okey. Itu nombor kita nak nombor 6, cikgu. Nombor 6? Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tak apa. Dapat tak dapat naik. Tak dapat juga, cikgu. Tak dapat juga? Okey, tapi jawab. Satu je jawapan dia. Okey. Boleh, eh? Boleh. Okey. Beberapa orang rakan sekelas kamu menjadi mangsa banjir. Rumah mereka ni kena banjir ni. Kesiannya, cikgu. Okey, apakah amalan baik yang kamu boleh tunjukkan sebagai murid tahun 1? Ya, Ika. Saya boleh membantu mereka untuk memberi barang-barang kat rumah yang tak guna. Tapi yang masih elok. Masih elok. Mestilah. Betul. Kita boleh berikan kepada mereka secara ikhlas. Yeah. Okey, seronok tak murid main benda ni? Seronok, cikgu. Lepas ni murid-murid bolehlah bermain bersama guru-guru pendidikan moral. Seronoknya. Baiklah, terima kasih cikgu Google. Okay. Dan murid-murid jangan ke mana-mana ya. Kita akan belajar lagi selepas ini. Jadi tentu setia menonton di Didik TV, kita akan kembali selepas rehat ini. Didik TV KPM. Anda masih lagi menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot tahap 1 dan kita masih lagi bersama Cikgu Kugan dan jurubahasa isyarat kita Cikgu Syamila dalam mata pelajaran pendidikan moral. Baiklah Cikgu Kugan, pada segmen kali ini apakah aktiviti ataupun apa yang kita nak belajar ya Cikgu? Okey, Ika, kita nak main lagi boleh tak? Boleh Cikgu, seronok. Okey, kita main tapi pada masa yang sama kita fokus lagi topik kita iaitu bantuan secara ikhlas. Okey, sekarang kita main permainan puzzle iaitu permainan susun suai ikhlas. Nak main tak murid-murid? Okey, untuk permainan ni saya perlukan bantuan Ika ni untuk sesuaikan gambar yang saya berikan ni. Okey, okay. Ini dia Ika. Saya okay, ada. Ika dah ada dah. Okey. Cikgu, tengok berapa lama yang saya ada untuk susun ni, cikgu? Boleh. Saya rasa Ika boleh. Murid-murid pun suka kan? Suka dengan permainan susun suai ikhlas ni. Betul, cikgu. Seronok. Okey, cikgu. Kalau kita sekejap, bagi murid-murid, cepat sangat murid-murid boleh buat. Diorang suka kan? Kalau ini aktiviti kumpulan murid lagi seronok. Okey cikgu, lagi dah siap dah ni. Kita tengok apakah gambar situasi yang diterima dapat oleh Ika ni. Okey, baiklah cikgu. Okey, dah nak siap cikgu. Okey. Ini dia. Dah dapat dah cikgu. Okey. Yang ini di sini. Okey, sikit lagi. Yes. Dan ini di sini. Wah, cikgu betul ke saya buat ni? Okey, Ika perlukan bantuan saya ke? Perlukan sedikit, cikgu. Ini dia, cikgu. Ya, betul. Okey. Okey, good. Lagi satu. Lagi satu, cikgu. Yes. Okey. Ya, tepat sekali. Nampak tak? Kak Ika pun seronok. Mesti murid-murid di sana pun seronok bermain permainan ni. Okey, murid-murid tahu apa gambar yang Kak Ika dapat ni? Inilah gambar dia. Okey, dalam gambar ni ada dua situasi. Okey, kalau murid-murid perasan, ada dua situasi yang sedang diperhatikan oleh seorang rakan kamu itu. Okey, sekarang soalan cikgu. Okey, cikgu pilih situasi dua. Cikgu, tapi sebelum tu kan, tadi kan saya membuat susun suai gambar ni ada keganjaran sedikit, cikgu. Boleh. Okey, cikgu berikan 10 bintang kepada Ika. 10 bintang. Terima kasih cikgu Kugan. Okey. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, cikgu pilih situasi dua sekarang. Okey, boleh tak Ika ceritakan berdasarkan situasi dua ni? Cuba Ika tengok situasi dua tu. Ya. Okey, murid-murid perhatikan juga. Okey, baik. Okey. Nyatakan cara kamu membantu orang ini.
Budak yang jatuh ni, bagaimana akan membantu? Bagaimana Ika akan membantu? Sebab saya lihat di depan mata kan cikgu, jadi saya akan pergi kepadanya dan membantu dia ke kerusi berdekatan untuk duduk dan lihat lukanya. Okey, baik. Ada cara lain Ika? Kalau contohnya saya tak mampu, saya akan memanggil seorang dewasa untuk membantu dia. Tepat sekali. Tengok nampak tak Kak Ika ni memberikan bantuan secara ikhlas. Murid, tentu murid-murid di rumah pun dah ada jawapan dia. Okey, kita teruskan. Okey, murid-murid, apakah perasaan kamu apabila membantu orang lain? Ataupun apabila membantu murid tadi dalam situasi tadi itu? Apa perasaan? Mesti ada banyak perasaan kan? Okey? Betul. Ini perasaan kita. Kita akan rasa gembira. Lagi Ika? Seronok. Dan bangga. Ya, tepat sekali. Okey, sekarang ceritakan cara kamu membantu orang lain. Mesti murid-murid ada banyak pengalaman mereka membantu orang lain. Banyak sangat. Okey, sekarang cikgu ada bawa satu video murid saya menceritakan pengalaman dia membantu orang lain dan juga perasaan dia. Murid-murid teliti video itu ya. Okey, ini dia video dia. Jom. Saya suka membantu orang lain di rumah. Saya membantu ibu untuk menilai baju dan menyapu sampah. Saya pernah menderma barang dan duit kepada mangsa banjir. Saya berasa sangat gembira. Wah, Cikgu Kugan, banyaknya yang murid tersebut telah membantu orang. Ya, betul. Itu merupakan amalan baik hati. Bantuan secara ikhlas. Okey, baik. Murid-murid dengar tak tadi? Apakah perasaan murid itu tadi? Gembira. Okey, kita teruskan. Okey, sekarang kita nak uji diri. Bersedia Ika? Bersedia cikgu. Ika nak pakai apa tu? Yang ini untuk saya memikir dengan lebih tepat. Kenapa Ika pakai papet yang berbentuk gajah ni? Uji diri pun ada berkaitan dia. Okey, kawan kita gajah ni tengah memikir. Ada dua situasi kawannya mengalami. Situasi satu, sakit. Situasi dua, ada kawan dia dah kalah dalam pertandingan. Sedihnya. Okey, baik. Okey, apakah yang patut saya buat? Okey, boleh tak kita bantu gajah ni? Mestilah boleh sebab saya lah gajahnya. Okey. Betul cikgu. Okey, kita tanya gajah ni. Okey. Apakah sikap baik hati kamu gajah? Okey, dalam situasi satu, apakah sikap baik hati yang gajah boleh tunjukkan? Amalkan. Boleh, saya akan bertanya kepadanya, apa yang sakit? Kalau sakit, jom kita berehat di tepi dan saya akan tengok luka kamu. Okey, baik. Tepat sekali. Okey, bagaimana pula dengan situasi arnab tu pula? Arnab tu sedih ya cikgu. Ya, betul. Mestilah saya nak pujuk dia. Saya cakap, si Arnab janganlah sedih. Boleh cuba lain kali. Ya, tepat sekali. Kita memberikan sokongan moral. Ya, tepat sekali. Mesti murid-murid dah terbayang dah. Maksud nilai baik hati tadi. Okey, memberikan sokongan moral kepada si Arnab itu. Mesti murid-murid di rumah ni dah ada banyak cari jawapan dia. Cara mengamalkan sikap baik hati. Tepat sekali. Kita beri tepukan kepada murid-murid kita. Cikgu, bagaimana dengan jawapan saya tadi? Cikgu, okey ke? Tepat. Semua tepat. Ketiga-tiga jawapan tadi tepat sekali. Setiap jawapan tu saya beri 10 markah. So, 30 markah kepada 30 Ika. 30 markah. Terima kasih, cikgu. Murid-murid. Baiklah, cikgu. Seterusnya apa tu? Okey, murid-murid. Nama saya Luta. Okey, kita tengok apa yang Luta ni nak bercakap ni. Nama saya Luta. Saya selalu membantu orang lain. Saya berasa gembira kerana dapat memberi bantuan. Murid-murid mestilah mengamalkan perlakuan seperti Luta ini. Okey, memberikan bantuan secara ikhlas. Okey, tak kira dengan sesiapa sahaja, tapi yang penting bantuan yang kita berikan kenalah ikhlas. Ya, cikgu. Baiklah, cikgu. Banyak yang saya belajar dengan cikgu Kugan hari ini. Harapnya murid-murid pun sama dapat membawa balik nilai-nilai baik hati pada hari ini. Ya, betul. Baiklah, cikgu. Boleh tak kita dapatkan sedikit rumusan untuk kelas pada hari ini, cikgu? Okey, baik. Murid-murid,
Yang penting murid-murid kenalah mengamalkan sifat baik hati dalam perlakuan seharian murid-murid. Yang penting murid-murid mengamalkan dengan cara yang ikhlas. Untuk kebaikan semua, apabila murid-murid memberi bantuan secara ikhlas, okey, perhubungan antara masyarakat, perhubungan antara rakan-rakan kita, ahli keluarga kita menjadi lebih erat dan beban mereka juga akan berkurangan. Itu yang penting. Oleh itu, berilah bantuan secara ikhlas. Terima kasih Cikgu Kugen. Dan sepanjang kelas kita ni banyak juga kan latihan kita buat. Ya, betul. Dan Cikgu banyak pun tanya soalan kat saya. Jadi bagaimana prestasi saya hari ini, Cikgu? Terbaik. Terbaik. Ika memberikan prestasi yang terbaik. Okey, tanya Ika. Saya pasti ramai yang melihat mungkin nak dapat prestasi yang baik juga. Jadi mereka mahu membuat latihan kan cikgu? Ya, betul. Di mana mereka boleh pergi kalau nak buat latihan? Okey, latihan murid-murid bolehlah rujuk buku teks pendidikan moral dan pada masa yang sama portal Delima kita. Baiklah Cikgu Kugen. Terima kasih Cikgu Kugen kerana mengajar kita pada hari ini. Dan tidak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Syamila. Cikgu, sebelum kita akhiri rancangan pada hari ini, saya nak tanya Cikgu. Apa yang kita nak tanya sama kakak? Nak lagu? Ya, kita nak nyanyi lagu. Boleh. Jom kita tanya sama kakak. Okey, jom semua. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Sama kakak, apa sebab duka? Nanti jawab kakak, hatinya luka. Marilah kakak, adik balut luka. Kakak senyum riang, adik ceria. Kakak nanti kata, adik baik hati. Selalu tolong orang hidup berkati. Mari wahai kakak, adik beri ubat. Kakak senyum riang, adik ceria.